Assalamualaikum. So hari ni kita ada Pro 2 Asia. Yang ni abang datang nak masuk break depan dengan belakang. Yang belakang tu dia ambil yang set ni baru. Okay, untuk rim size 15, barang memang ada ready stock. So yang depan tu abang nak masuk VR4. Ni dia drum eh. Sekarang ni asal brake drum. Kita nak masuk brake disc. Sekejap eh, kita tengok yang depan dulu. Sekejap bang, ambil VR4 ukur rim saja dulu. Dah ukur lepas. Okay, yang ni dia punya asal standard kilang dia. Single port juga tapi kecil lah. Cuba tengok VR4. Yang rim tu nak kena lapik dulu bawah tu. Letak disc tu bawah tu pun boleh. Nanti calar. Boleh. Okay, kita tengok abang pakai rim ni. Rim line size 15. Dia punya tu. Dia nak ambil VR4. Twin port padu tak padu. Confirm ah. Confirm. Dah panggil Hussein tengok dah? Tak. Tak ada kena apa-apa? Tak ada. Hussein dah ukur dah. Okay ya? Okay, cantik bang. Okay, sekarang ni. Ambil gambar dulu. Azia, ni Azia lama, semua kereta boleh. Rim 15 mesti boleh punya bang. Kita dah buka keluar dia punya drum semua dah buka keluar. So kita tunggu barang sampai je. Tu drum semua kita buka keluar, kita masuk bracket, kita masuk disc. Okay bang, assalamualaikum. So yang ni untuk Azia tadi. Ni barang dia dah ready. Bracket semua dah ada, brake pad semua dah ada. Sekarang kita tinggal pasang saja. Okay, depan tu kita ikat bracket dulu. VR4 twin port untuk rim 15 boleh masuk. Yang ni untuk bracket belakang dia. Ni bracket belakang pun ada ready stock. Okay. So yang ni kita masuk VR4. Bracket semua ada bang. Bracket semua ada, tak perlu risau. Tu bracket kita dah masuk dulu. Sekarang kita ikat dia punya kaliper dulu. Hose tu pakai yang asal je. Hose pakai yang asal. Kalau nak senang buka kaki je. Ini macam bracket betul lah. Ini macam tu. Tak fokus lah dia. Okay. Okay ni. Sekejap. Ni sudah ikat lah bracket tu. Masuk bracket sana. Masuk di. Okay, yang ni dia memang 4 lubang 100. Dia memang fit-fit. Lubang pun tak banyak. Okay, sekarang ni VR4 kita masuk pula dia punya tu. Kaliper dia. Okay, yang ni kalau nak beli barang saja pun boleh. Dalam Shopee ada. Okay, ikat dulu. Untuk Azia ni. Azia baru, Azia lama boleh bang. Barang memang dah ada ready stock. Ni pasang itu belakang. Okey, ha. Dah masuk. Okey. Kita nak buka dia punya brake pad jap. Brake pad nak masuk brake pad dulu. Mia, ya, brake pad ada sini. Assalamualaikum. So yang ni sambungan Azia tadi. Yang depan VR4 dah selesai, selamat semua. Sekarang kita tengah bleeding. Tu dia. Yang ni kita belum clear lagi. Kita bleeding sekejap lagi. Lepas tu clear, kita clear. Yang ni untuk rim size 15. Jenis rim ni boleh masuk. Sebelah sini pun dah siap. Cantik lah VR4. VR4 susah nak dapat tapi Dilan Engineering. Kita ada barai. Barai ada. Habis mari. Okay, belakang tu dia ambil hot Honda. Hot belakang tu pun barai memang ada ready stock. Barai tak putus eh. Barai tak putus eh. Mari kedai walk in je. Mari kedai walk in sahaja. Kita dah bleeding, buang minyak macam biasa. Yang ni untuk Azia, tak ada wedding dah. Cable handbrake ikat dekat sini. Tambah satu hose. Kalau dah datang sini, kita bagi sekali ni. Bracket tambah.
Ni 1 tahun waranti, yang depan tu 3 bulan waranti. Okey. Kita dah buang minyak, depan belakang kita dah buang minyak. Dah cuci kejap lagi. Lepas tu kita ni clear dia. Ni 4 lubang 100. 4 lubang 100. Tu dia. Aduh anjing. Ni ni dia punya yang standard single pot, kecil, memang kecil lah bang. Ni besar tak pertanyaan ni ya. Memang depan dia dah ada break, tapi break tu break tak padu lah. Break tak padu, emergency break tak ni lah. So tukar yang besar, yang lebih padu, lebih mantap. Ini untuk keselamatan jiwa bang, keselamatan jiwa. Yang ni break dia keras, tak function apa. So depan belakang dah selesai, kita nak touch up sikit kejap lagi. So yang mana nak pasang boleh terus walk in sahaja, tak perlu temu janji.